transportasi udara adalah moda transportasi cepat yang dapat menghubungkan daerah satu dan lain yang sulit dijangkau dengan moda transportasi lainnya. Oleh karena itu, pemerintah gencar membangun infrastruktur transportasi udara yang merata di seluruh pelosok tanah air. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Bandar Udara Tebelian hadir sebagai pendorong penunjang kegiatan perekonomian, pariwisata, mendukung pertahanan dan keamanan negara, memperkokoh kedaulatan negara, akses rawan bencana, serta membuka keterisolasian wilayah, khususnya di wilayah 3TP, tertinggal, terpencil, terluar, perbatasan. Merupakan kabupaten terluas yang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat dan berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Sebagai daerah unggulan di bidang perkebunan, khususnya penghasil karet, kelapa sawit, dan lada. Sebagian besar daerah ini merupakan daerah perbukitan dengan wilayah yang luas, menjadikan kabupaten dengan potensi pengembangan sumber daya alam serta memiliki destinasi wisata yang cukup menarik. Di antaranya terdapat Bukit Kelam, Rumah Betang Ensain Panjang, Istana Al-Mukarromah Kesultanan Sintang, Taman Wisata Alam Baning, Wisata Kapal Bidar Pelangi Jubair. Konektivitas transportasi menjadi penting. Dengan ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan yang bersinergi dengan pemerintah daerah telah menghadirkan Bandar Udara Tebelian. Bandar Udara Tebelian memiliki runway sepanjang 1.820 meter kali 30 meter. Taxiway 160 meter kali 18 meter. Apron 220 meter kali 60 meter dan terminal seluas 2000 meter persegi dengan bentuk bangunan yang menyerupai rumah adat Betang khas suku Dayak yang memiliki fasilitas memadai, modern dan nyaman. Berjarak kurang lebih 14,7 km dari Kota Sintang. Bandar Udara Tebelian dihadirkan sebagai alternatif bagi penduduk Sintang dan wilayah sekitarnya, termasuk Kabupaten Sanggau, Sekadau, Melawi, dan Kapuas Hulu untuk mendapatkan akses jalur udara yang lebih mudah. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 2 Tebelian.